Persiapan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP Pemilu 2024. Personil Direktorat Lalu Lintas Polda Riau menggelar latihan simulasi di Jalan Gajah Mada pada Jumat 13 Oktober 2023. Dalam simulasi ini, personil harus mengemudi dengan cepat untuk bisa mengamankan tamu VVIP dari situasi yang membahayakan. Latihan aksi mengendarai mobil berjalan mundur dan langsung memutar arah atau teknik U-turn dilakukan untuk mengasah kemampuan personil pengamanan. Dalam latihan tersebut, melibatkan 3 unit mobil patroli jalan raya Dirlantas Polda Riau. Ini sebetulnya latihan secara parsial kegiatan kita untuk kesiapan pengawalan masa kampanye, terutama pada saat pengawalan VVIP. Kita siapkan latihan kemampuan driver-driver, baik itu driver pengawalan maupun driver-driver VIP. Harus punya kemampuan situasi situasional yang memang betul-betul membutuhkan kecakapan, keterampilan dalam mengemudi. Salah satunya adalah escape atau memutarkan kendaraan 180 derajat.